Proaktif merupakan perilaku berkendara defensif bertujuan untuk meminimalkan resiko. Merupakan pendekatan mengemudi secara mental. Bina generasi Karawang. Halo semuanya teman-teman, berjumpa lagi dengan Bina Generasi Karawang. Sekarang kita akan mempelajari apa itu defensive driving. Tentu kita di dalam berkendara harus memiliki ilmunya, ya. Bukan hanya membawa, menyetir, menggerakkan sebuah kendaraan saja, tapi kita pun harus mengerti apa itu defensive driving. Ada 3 faktor. Yang pertama, ya, yang mendukung, ya, proaktif. Yang kedua, ya, yang kedua simpati. Yang ketiga empati, ya. 3 faktor ini yang mendukung di dalam berkendara, ya. Seorang sopir harus memiliki 3 sifat ini untuk menjalani sebuah kendaraan. Mari kita simak dan baca dengan teliti apa itu proaktif, apa itu empati, apa itu simpati di dalam berkendara. Juga yang menambahkan 4 poin di dalam defensive driving. Yang pertama, waspada. Yang kedua, kesadaran. Ketiga, sikap dan mental. Keempat, antisipasi. Oke. Safety driving dan defensive driving.
menjadi prinsip dasar teruntuk instruktur safety driver. Perilaku proaktif adalah perilaku mengambil inisiatif. Mengubah keadaan di sekitar menjadi aman dan nyaman. Dan simpatik adalah simpati adalah suatu proses kejiwaan seorang individu merasa tertarik, peduli dalam berkendara, legowo. Adapun empatik yaitu empati, yakni kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan pada orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut ketika berkendara. Demikianlah pelajaran hari ini mengenai defensive driver. Silahkan diulang-ulang agar mengerti apa itu defensive driver. Cobalah ingat-ingat kembali pelajaran defensif ini. Cobalah diulang-ulang agar kita mengerti apa itu proaktif, simpatik, dan empatik di dalam berkendara. Terima kasih atas perhatiannya.